kedatangan Bapak dan juga anak penuh inspiratif yang selalu semangat menghadapi cobaan yang ada. Siapa sih? Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Ya Allah, apa lagi? Ya Allah. Bila suatu saat kau dengarkan lagu manis, siapa sih yang suka nyerah setiap hadapi masalah? Menyebalkannya ku di matamu. Eits, jangan mau kalah sama ayah dan anak yang satu ini. Ini ada Pak Yadi dan anaknya Jimat. Semangat Pak Yadi merawat dan melatih Jimat yang menderita hidrosefalus patut diacungi jempol nih manis. Walaupun sang anak memiliki kebutuhan khusus, tapi Silakan duduk. Ya, makasih. Aduh, duduk dulu. Pak Yadi, ini kalau saya boleh tahu aslinya dari mana, Pak? Sumedang. Kalau sekarang Jimat usianya berapa, Pak Yadi? Sekarang 8 tahun. 8 tahun. Kalau tadi dilihat di video pas Pak Yadi benar-benar kaget ngelihat Jimat mulai jalan, itu di usia Jimat umur berapa? Usia Jimat 8 tahun di 2 bulan sebelum ulang tahun yang ke-8. Oh, kayaknya mau ngasih hadiahnya itu ya. Ya, itu. Jadi awalnya memang Jimat selalu tidur selama 8 tahun. Tertidur, maksudnya jadi dalam posisi dulu Jimat tidur. Enggak bisa apa-apa. Oke. Okay. Dulu dia enggak bisa apa-apa. Terus bisa angkat kepala pun umur 5 tahun. Oke. Okay. Bisa merangkak umur 6 tahun. Dan baru bisa berjalan itu umur 8 tahun. 8 tahun. Awalnya Bapak kaget toto anaknya jalan apa gimana? Karena menurut saya itu hal yang gak mungkin. Iya. Karena memang kebanyakan hidrosefalus itu ya... Selalu ya, tidur ya. Kita ya. Tahu lah ya gitu. Ya. Tapi ini sampai videonya ini viral loh Pak. Ya. Videonya ini viral. Jadi itu di video itu pertama kali Bapak tahu? Iya. Itu ya? Di hari ya. Itu pertama kali Bapak tahu? Apanya? Waktu pertama kali dia bisa jalan? Iya, itu kejutan. Itu kejutan? Kejutan. Ya? Oke. Okay. Itu kejutan, waktu lagi terapi, dia minta dilepasin. Pak, lepas, Pak, lepas. Saya coba deh pelan-pelan, ternyata dia lari sendiri. Nah, itu. Oke. Okay. Alhamdulillah. Halo Jimat, ini anak keberapa, Pak? Jimat. Yeay, tepuk tangan buat Bapak ya? Iya. Yeah. Wow. Jimat senang gak bisa jalan? Senang ya? Iya. Oke. Okay. Ini Jimat nama lengkapnya siapa sih? Muhammad Diki Satriaji. Muhammad Diki Satriaji. Loh, Jimat dari mana? Diki Satriaji. Karena waktu kecil kami berdua kemana-mana itu menjadi perhatian orang banyak. Kemanapun itu. Oke. Okay. Jadi perhatian, pusat perhatian. Okay. Makanya saya kasih nama udah deh. Ini kasih nama Jimat aja. Panggilannya Jimat. Ya. Mat, okay. Hidup itu harus gimana, Mat? Bersyukur. Syukuri. Nikmat yang apa yang telah Gusti Allah kasih. Jimat yakin sama siapa? Gusti Allah lah, Pak. Semangat. Semangat. Oke.
Nah, jimat ini berarti terkena hidrosefalus ini dari dia lahir? Waktu masih dalam kandungan. Oh, dokter sudah menyatakan? Iya, waktu diponis jimat itu kena hidrosefalus itu ketahuannya umur 7 bulan dalam kandungan. Saya juga nggak tahu hidrosefalus itu seperti apa. Di usia umur 8 bulan, niatnya kami mau kontrol, ternyata tidak bisa pulang lagi, harus operasi. Harus dikeluarkan. Baru ya? Saya lihat, oh ini hidrosefalus seperti ini. Oke, Pak, kalau saya boleh tahu ini Bapak profesinya kesehariannya apa? Saya cuma kuli. Okay. Kuli serabutan, yang penting halal dan gak ngerugin orang lain, saya jalanin. Melihat kondisi jimat kan memang gak semua orang tua tuh bisa terima. Ya, melewati itu sudah pasti dengan istri ya gak gampang. Ya, pasti dengan lelah, capek, air mata, semuanya. Bagaimana Bapak bisa melewati ini semua? Saya juga pernah di posisi paling sulit dalam hidup. Di saat saya berjuang, makin berat ujiannya, semakin berjuang, semakin lebih berat. Sampai pilihannya hanya diam, menunggu waktunya saja, dan terus berjuang. Walaupun udah tahu hasilnya akan seperti apa, ya terus aja berjuang. Membutuhkan biaya cukup lumayan ya Pak, karena waktu kecil kan harus ada harus disedot dulu itu ya. Iya, ini juga ada selang kan? Pasang selang. Ini dari kepala sampai perut ini ada selangnya. Jadi selang itu yang akan mengeluarkan cairan yang ada di kepalanya. Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Oke. Bagaimana waktu itu Bapak bisa melewati itu? Saya rezekinya. Yakin Gusti Allah itu gak akan mengasih ujian kepada saya di luar dari batas kemampuan saya sendiri. Jadi intinya gini, yang penting saya berjuang yang terbaik buat kesehatannya jimat, buat kebahagiaannya jimat, akhirnya akan seperti apa, saya gak akan menyesal karena sudah berjuang. Kan urusan umur kita gak tahu urusan, itu kan urusan Gusti Allah. Tepuk tangan buat Bapak. Makanya saya sama jimat juga selalu bilang, jimat yang penting kita berjuang, berusaha, akhirnya akan seperti apa. Itu urusan Gusti Allah. Jimat mau enggak Om Igun kasih jimat? Wih. Mau enggak nih biar keren pakai topi Om Igun ya? Mau enggak? Mau enggak? Keren juga nih topi. Bener ya, mantap. 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 Topi mah emang keren dulu mah ya. Kasih. Jadi satu-satunya di kampung yang punya topi dari artis cuma jimat doang. Iya, bener. Iya enggak? Tos dulu dong. Nah. Oke. Sempit ya? Jangan langsung kabur dong, Om. Jangan langsung kabur, Om. Enggak ada ya, bukannya kabur sempit. Yeah, yeah. Kan jimat enggak kelihatan. Jimat kamu tuh sama omnya. Oh, jimat punya tebak-tebakan. Apa coba? Hewan-hewan apa yang bisa keguling? Apa ya? Kucing. Kok kucing? Ya, emang itu salah satu tebakan dari aku. Om Ipan yang kena. Ya aku yang kena. Ya. Om Wendy coba dong balas tebak-tebakan. Gak bisa gitu dong. Hah? Om Wendy. Aduh jangan, lu aja dah. Ya udah tebak-tebakan. Om boleh main tebakan Om. Boleh, Om Yadi coba. Tapi ini anak saya salut ingetannya sama... Mungkin dia sering nonton di TV kali ya pas film-film saya. Tadi dia manggil Om Parel gitu. Linda. Ya udah kalau kayak gini kita kembali ke yang satu ini ya, tetap di Brownies Obrolan Manis.